Datang di channel Anas Putra Official. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya masih di channel ini. Channel apa nih ya? Udah ada. Apa ini? Oh, cak tanya sama si Mbak ini channel apa? Channel apa Mbak? Mbak. Anas Putra Official, terima kasih. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk teman-teman yang kemarin sudah lihat video-video saya. Video yang ini, yang pertama. Video yang ini, yang kedua. Dan video yang sekarang ini, yang ketiga. Jadi gak bosan-bosannya saya mereview mobil. Banyak jenis mobil yang harus saya review. Ikutin terus di channel ini. Kalau kalian penasaran, kalian tonton terus. Setiap hari akan saya upload video-video reviewnya. Semua mobil akan saya review, mulai dari tipe yang terendah sampai tipe yang tertinggi. Oke, kalau kalian penasaran, kalian tonton terus video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke guys, inilah dia Terios RMT yang terbaru tahun 2020. MT itu manual transmission. Jadi bisa kalian lihat seperti inilah tampilan Terios tipe R yang terbaru. Tampak dari depan grillnya sudah stainless 1, 2, 3, 4. Oke, dan lampunya sudah LED. Fog lampnya juga dilapisi dengan stainless. Dari custom body kitnya sangat gagah, ganteng kali bisa kalian lihat. Dan banyak varian warnanya, ada 6 varian warna. Oke, dan untuk spionnya sendiri Terios RMP sudah dilengkapi dengan electric mirror. Untuk pelatnya sendiri tampak lebih keren dengan ring 17. Pelatnya tuh keren sekali. Kita review di bagian belakang. Untuk bagian bodi belakang Terios RMT sudah dilengkapi dengan sensor mundur. Sangat keren sekali. Dan yang tipe R ini bisa kalian lihat di spoilernya sudah ada terpasang lampu. Ini sensor mundurnya, ada list di custom body kit belakangnya, ada list berwarna silver. Bisa kalian lihat yang tipe R manual transmissionnya ini untuk Terios yang terbaru 2020. Sangat keren sekali. Oke guys, sudah dilengkapi sensor dan pastinya kamera mundur sudah terpasang dengan rapi untuk memudahkan Anda
parkir. Kita cek di bagian interiornya. Untuk interiornya sendiri, Terios ini seperti Terios pada umumnya, bagasinya luas, jadi kita dapat meletakkan barang itu leluasa, cukup luas. Seperti ini tampilannya. Dan untuk tampilan interior dalamnya dengan interior yang cukup luas, dan AC-nya sudah double blower, pastinya sangat sejuk. Oke guys, untuk bagian interior dalamnya, setirnya sendiri sudah kulit, ini electric mirror dan stop start starternya, kuncinya udah ada dua seperti yang biasa. Untuk custom audionya sendiri sudah digital. Untuk pengaturan AC-nya sudah digital. Guys, sangat mewah sekali mobil ini guys. Bisa kalian lihat. Oke. Terima kasih guys. Tampak dari belakang, tampak dari samping, dan tampak dari sisi depan, sangat jaga. Oke, sekian tipu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.